Jendela transfer musim panas 2022 baru saja dibuka, tapi sudah banyak kepindahan pemain top yang terjadi. Bahkan, beberapa dari mereka direkrut dengan biaya yang sangat mahal. Setelah ini, diyakini masih bakal banyak transfer mahal yang dilakukan oleh klub-klub top Eropa, baik di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, maupun di Liga Jerman. Berikut 10 transfer pemain termahal di Eropa musim panas 2022. Yves Bissouma. Bissouma baru saja direkrut Tottenham dari Brighton Hove Albion dengan biaya senilai 25 juta pound sterling atau setara 452 miliar rupiah. Karim Adeyemi. Adeyemi didatangkan oleh Borussia Dortmund dari RB Salzburg untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Erling Haaland. Di Borussia membayar 30 juta euro atau setara 467 miliar rupiah untuk bermain di Signal Iduna Park. Diogo Carlos. Pemain berposisi bek ini direkrut oleh Aston Villa dari Sevilla pada 1 Juni 2022. Biaya transfer pemain ini mencapai 31 juta euro atau setara 482 miliar rupiah. Brandon Aaronson. Aaronson menempati peringkat ketujuh dalam pemain dengan biaya transfer termahal pada musim panas 2022 ini. Ia direkrut Leeds United dari RB Salzburg dengan biaya 32,84 juta euro atau setara 511 miliar rupiah. Fabio Vieira. Gelandang serang FC Porto didatangkan oleh Arsenal dengan mahar 40 juta euro atau setara 622 miliar rupiah. Nuno Mendes. Pemain berusia 20 tahun ini resmi dipermanenkan oleh PSG dari Sporting Lisbon dengan mahar 38 juta euro atau setara 591 miliar rupiah. Federico Chiesa. Urutan keempat ditempati oleh Federico Chiesa yang dipermanenkan oleh Juventus dari Fiorentina dengan biaya 40 juta euro atau setara 622 miliar rupiah. Sebelumnya, ia merupakan pemain pinjaman Juventus dari Fiorentina. Erling Haaland. Manchester City merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer 60 juta euro atau setara 934 miliar rupiah. Darwin Nunes. Liverpool mendatangkan Nunes dari Benfica dengan mahar 75 juta euro atau setara 1 triliun 168 miliar rupiah. Nunes didaratkan untuk mengisi pos penyerangan Liverpool yang ditinggalkan oleh Sadio Mane ke Bayern Munchen. Aurelien Tchouaméni. Peringkat pertama dalam transfer termahal musim panas 2022 sejauh ini ditempati oleh Tchouaméni. Pemain berposisi gelandang bertahan ini didatangkan oleh Real Madrid dari AS Monaco dengan biaya 80 juta euro atau setara 1 triliun 246 miliar rupiah. Nah, apakah bakal ada yang lebih mahal dari para pemain ini? Kita lihat nanti ya guys.